Cairan ini kalau dipukul menjadi padat, tapi kalau disentuh kok menjadi cair? Cairan ini menantang hukum Newton, jadi cairan non-Newtonian berkaitan dengan gaya dan tekanan. Gaya dan tekanan adalah konsep penting yang mempengaruhi perilaku non-Newtonian fluid. Viskositas adalah ukuran kekentalan cairan atau seberapa mudah cairan tersebut mengalir. Pada tekanan rendah atau gaya kecil, cairan ini berperilaku seperti cairan biasa, sehingga benda yang dijatuhkan perlahan akan tenggelam. Namun, saat gaya atau tekanan besar diterapkan dengan cepat, seperti memukul atau menjatuhkan benda berat, cairan ini berubah menjadi padat sementara karena molekul-molekul di dalamnya tidak sempat bergerak dengan bebas. Inilah mengapa non-Newtonian fluid tampak ajaib, karena viskositasnya berubah tergantung pada seberapa besar gaya atau tekanan yang diberikan. Jadi, buat kalian yang mau bereksperimen lebih banyak tentang gaya dan tekanan dan berkompetisi sains, yuk segera daftar di Gramedia Science Day 2024. Dadah!